sahabat Rageria, kembali lagi di channel YouTube kita Rageria. Buat para sahabat Rageria, tontonin terus video-video kita, tonton terus sampai habis. Jangan pernah di skip, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys. Hari ini kita mau review raket dari 100 yang seri nuklir 60 ya guys. Nah, ini dia ada dua pilihan warna. Yang pertama dia ada navy gold, dia dengan warna dasar navy dan aksen-aksen warna gold. Untuk yang kedua dia ada warna white blue black, jadi warna dasarnya itu white, aksennya ada blue dan black, ada juga goldnya guys. Oke, lanjut kita spesifikasi dari raketnya ya guys. Pertama di bagian end capnya, di bagian end capnya di sini ada logo 100 berwarna silver, tulisan 100 dan Japan. Jadi raket 100 itu dia ada yang made in China dan made in Japan. Yang made in Japan di bagian end capnya dia ada tulisan Japannya ya guys. Lanjut di bagian grip. Di bagian grip ini dia tidak ada grip bawaan ya guys, jadi langsung ke bahan karbonnya. Untuk ukurannya dia tidak tertera, namun ini cukup kecil seperti 6U ya guys. Lanjut di bagian kun. Di bagian kun sampingnya dia ada logo 100 dan tulisan 100 berwarna gold. Terus di sini ada keterangan juga, balance pointnya itu 330 mili, terus shaftnya itu fleksibel, maksimal tension 32 lbs, dan berat raketnya ini 60 gram. Jadi 100 mengklaim raketnya ini 60 gram ya guys. Jadi buat teman-teman yang suka pakai raket ringan, ini boleh jadi pilihan ya guys. Terus di bagian kunnya juga, ini dia tidak seperti kun pada umumnya, dia ada bagian yang datar. Jadi ini buat teman-teman yang suka servis pegang di bagian kun, ini tuh meningkatkan akurasi pada servis kita. Jadi cocok banget ya guys. Terus naik ke bagian shaft. Di bagian shaft paling bawah ini dia ada nomor seri ya guys. Jadi nomor serinya itu seperti diukir. Jadi ketika kita pegang gini dia terasa. Terus lanjut di sini ada keterangan serinya. Nuklir 60 Aeroblade. Terus di bagian samping ada keterangan favor sub. Favor sub itu ketebalan shaftnya ya guys. Jadi ketebalannya itu 7 mm. Jadi nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis juga. Lanjut di sini juga ada keterangan beratnya 60 plus minus 2 gram. Terus ada balance 330 mm. Ada keterangan lagi shaftnya ini fleksibel, tensionnya 30 sampai 32 lbs. Jadi buat teman-teman yang suka raket ringan jangan takut, karena ini tensionnya dia juga bisa ditarik tinggi ya guys. Terus lanjut ke bagian frame. Ini di bagian frame atau di paling bawah atau di T-zone-nya dia ada logo 100 berwarna gold. Dia depan belakang. Terus untuk warna mata itiknya dia ini warna putih ya guys. Jadi dia berwarna putih keseluruhan. Keseluruhannya berwarna putih. Untuk jumlah mata itiknya sendiri dia ada 78 gromets. Jadi mata itik yang berjumlah 78 gromets itu biasanya mereka mengoptimalkan performa senar. Jadi 78 itu untuk mengoptimalkan performa senarnya ya guys. Terus di bagian atas dia ada juga keterangan curve pangkat 2. Curve pangkat 2 itu seperti isometrik di raket-raket biasanya. Jadi dia sweet spotnya itu besar. Jadi raketnya ini cocok untuk yang bermain kontrol, bermain kecepatan dan bertahan ya guys. Ini dia. Sini ada
bungkus. Terus ada keterangan lagi di sini 60 gram. Nah, di setiap pembelian raket 100 nuklir 60, teman-teman juga bisa dapetin kaos dari 100. Terus juga ada tas satu ruang. Ada senar, senarnya dari Lining AP6. Untuk warna senar dia random ya guys. Dan ada juga bonus grip. Sama dengan warna senar, warna grip juga dia random ya guys. Nah, itu aja review kita hari ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau request kita mau review raket-raket yang lain, bisa langsung komen di bawah. Atau yang mau tanya-tanya harga dan barang-barang yang lain, bisa langsung ke WhatsApp kita di 0822-7288-7272. Atau yang mau lihat barangnya langsung ke toko, bisa datang ke toko kita di Rageria Jalan Sutomo nomor 72 Pematang Siantar. Oke guys, itu aja review kita hari ini. Rageria, solusi olahraga. Terima kasih.